Sahidah Sheikh Indonesia. Dan inilah outfit pertama yang dikenakan oleh Sahidah Sheikh di kalender 17 September 2023 untuk first meeting with the delegates. Momen kebersamaan Sahidah Sheikh bersama dengan para finalis Miss Aura Internasional 2023. And then Mabuhay Philippines. So roommate reveal, I'm with Miss Indonesia. Mabuhay. Yeah, mabuhay. Mabuhay Philippines. I'm from Indonesia. My roommate Philippines. Watch out for more contents with us. Dan ternyata roommate Sahidah saat ini adalah Miss Aura Philippines. Hairdo and makeup done. Sahidah mengenakan outfit by Helasia dipadupadankan dengan print kit dari Jesuit Freer. Foto bersama 4 perwakilan ASEAN di ajang Miss Aura Internasional tahun ini. Dan sebelumnya di kalender 16 September 2023, inilah look makeup serta outfit dari Sahidah di momen kedatangannya di Antalya, Turki. I'm Sahidah Sheikh, your Miss Aura Indonesia 2023. Saving for all of you guys. Di agenda kedatangan para finalis dan registrasi Miss Aura Internasional 2023, Sahidah Sheikh mengenakan beautiful dress berwarna oranye karya dari Helasia. Yay, I'm you too. Yay! Yay. Hello, lots of love from you. Yay! Sahidah saat dijemput oleh tim Aura Organization dari bandara. Dan usai mengikuti first meeting with the delegates, Sahidah Sheikh dan para finalis Miss Aura Internasional 2023 berganti outfit untuk mengikuti sashing ceremony Miss Aura Internasional 2023. Dan seperti biasanya, tema untuk sashing ceremony Miss Aura Internasional yakni golden dress code. Tapi entah kenapa kayaknya wakil dari Philippines tidak mengenakan golden dress code di sashing ceremony Miss Aura Internasional 2023. Mau berbeda mungkin. Sahidah mengenakan beautiful gown karya dari Ko Wikiwu. Usai agenda sashing ceremony, para finalis Miss Aura Internasional 2023 kembali berganti outfit. Dan inilah keseruan Sahidah Sheikh bersama dengan para finalis Miss Aura Internasional 2023 yang sedang berlangsung di Turki. Kira-kira ini olahraga atau first rehearsal ya guys? Karena dalam jadwal usai agenda sashing ceremony yaitu agenda hotel activity dan first rehearsal. Momen kebersamaan para wakil ASEAN di ajang Miss Aura Internasional 2023. Tahun ini wakil dari Asia Tenggara hanya berpartisipasi dari 4 negara saja yakni Thailand, Indonesia, Kamboja, dan Philippines. Informasinya, ajang Miss Aura Internasional 2023 diikuti oleh sebanyak 39 dari perwakilan berbagai negara. Nantinya Grand Final akan diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 malam waktu Antalya, Turki. Beberapa potret Sahidah Sheikh Miss Aura Indonesia 2023 saat mengikuti hotel activity.